pasti ada waktunya. Bukan tidak ada waktu tuh. Bukan ini. Oke, semua. Kepalin buat. Terima kasih teman-teman media. Jadi memang hari ini sidang perdana klien kami ya, Iwake. Posisinya sudah dengan pembacaan dakwaan, lalu tadi sudah sebagian pemeriksaan saksi. Ya mungkin minggu depan juga akan ada pemeriksaan saksi lagi, ya kita tunggu aja prosesnya, kita hormati aja apapun yang terjadi. Yang pasti klien kami sudah melakukan proses rehabilitasi di RSKU dan masih berjalan sampai sekarang, dan kami berharap yang terbaik dari kasus ini. Apapun putusan pengadilan kami hormati. Ya, yang pasti sekali lagi hasil asesmen menyatakan Mas Iwa harus direhabilitasi. Ya, kami berharap fakta persidangan juga mensupport agar Mas Iwa juga bisa kembali untuk direhabilitasi. Ya, tetapi kita hormati apapun keputusannya. Ya. Dan selanjutnya keluarga juga menyampaikan kepada saya bahwa dia minta support dari fans Iwa. Ya, semoga Iwa bisa keluar dari proses hukum ini dan bisa sembuh dari permasalahan narkotika ini dan bisa berkarir lagi. Karena Iwa di dalam juga sudah mempersiapkan beberapa lagu juga ya, karya-karya dia yang dibuat tanpa menggunakan narkotika. Ya, kita tunggu aja. Mungkin para fans, sekali lagi Iwa dan keluarga juga menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada fans. Istrinya mendampingi, ya, istrinya mendampingi dan selalu support Iwa. Bahkan keluarga besarnya juga support Iwa. Ya, artinya dan begini, RSKO sudah memberikan informasi yang baik kepada keluarga. Ada progres-progresnya juga disampaikan. Ya, jadi itu juga yang membuat persidangan ini baru kita mulai. Ya, satu faktor itu juga karena proses Iwa ini di sana intensnya cukup tinggi juga agar dia sembuh. Jadi itu juga yang mungkin agak sekitar 3 bulan ya. Pihak keluarga sendiri sering datang ke RSKO itu, istri selalu mendampingi. Ya, artinya setiap jam besuk yang diperbolehkan istri selalu...